Suatu unit alat berat dikerahkan guna membersihkan tumpukan sampah di sekitar perumahan masyarakat di Jalan Gang Kapu, Kecamatan Tobali. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Bangka Selatan, Gatot Wibowo mengatakan, semula pihaknya membersihkan sampah di Jalan Gang Kapuk, Kelurahan Tobuali dengan menerjunkan pasukan kuning. Namun ternyata tak mampu untuk membersihkan sampah yang ada. Sampah yang dibersihkan tersebut tidak diangkut ke pembuangan akhir, namun dibuang ke dalam lubang yang ada di sekitar lokasi. E, di gangkapuk terkait dengan pengaduan masyarakat baik itu melalui media sosial maupun secara langsung. Sebenarnya sudah kita tindak, sudah bekerjasama dengan pihak kecamatan dan kelurahan. Pada saat itu, di hari Jumat, kita lakukan semacam kurva, tapi ternyata dengan jumlah volume sampah yang ada tidak mungkin dikerjakan oleh manusia. Jadi, kita putuskan untuk dilakukan pengerjaan melalui atau menggunakan alat berat yang kecil-kecil. Dan pada saat itu, memang kesulitan mencari alat berat, sehingga dulu, -du hari berikutnya, di Sabtu dan Minggu, kita kerjakan secara bersamaan. Sekarang sudah di kategori bersih, dan sampah itu memang dengan volume begitu banyak kita dorong ke arah. Lubang yang ada di sekitar situ dan lubang tidak berfungsi lagi mengikuti kita, kita arah ke lubang tersebut. Tidak hanya itu, Gatot mengimbau kepada masyarakat di Kelurahan Tobuali, khususnya mereka yang bermukim di sekitar Jalan Gang Kapuk, untuk tak lagi membuang sampah secara sembarangan di lokasi tersebut. Dari Tobuali, Bangka Selatan, Eko Septanto Syim TVRI, Bangka Belitung melaporkan.